Girls Official. Nah, kali ini kita bakal cobain rumput laut dan tortilla yang berbagai macam. Iya. Yeah. Dari beda-beda merek, mungkin ada yang sama tapi beda rasanya. Iya. Yeah. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yay. Nah, kita bakal coba rumput lautnya dulu nih. Mau mulai dari mana? Ini, dari sini. Ini dari Bugo Kres. Ini rasa nori, rasa sapi. Rasa sapi pedas. Kecil. Enak. Pedas. Nah, ini kita sering makan nih bareng nasi. Ini. Ini apa? Mama suka. Ini yang panggang. Lebih tipis ya. Kayak shiny. Ini dari Indomaret, namanya crispy seaweed. Rasa rumput laut goreng yang original. Lebih panjang ya daripada yang next sama juga, tapi yang barbecue. Iya, yang barbecue. Sama ya bentuknya. Gak ada bedanya. Itu kayak daging yang dikasih. Beda dikit doang tapi maksudnya dikasih. Gak bakal rasa gitu. Saus. Iya sih, kerasa dan gitu. Enggak juga. Ini dari King Kong Bugo. Tapi ini yang chicken flavor. Ya, rasa ayam. Rasa ayam. Ini dong. Maaf. Yang beda gitu. Ini yang tadi tanda-tanda. Sama. Sama. Soalnya kayak bumbu Indomie. Hmm. Enak. Ini yang tau kayak noi. Selalu makan. Ini mungkin favorit. Ini rasa original. Udah suka yang. Ini ada yang tom yang ada yang pedas nih, enak semua. Ini dia. Panjang. Kok ini jadi kayak amis ya? Setelah nyobain yang ini. Sekarang kita vote ya. Oke, yang pertama yang mama suka, Takenoi. Yang ketiga, Bugo. Keempat, yang crispy seaweed yang di Indomaret itu. Kelima, Bugo juga tapi yang ex King Kong ini. Yang keenam ini, aku kurang suka yang ini. Yang pertama yang mama suka, yang kedua Takenoi. Yang ketiga yang Bugo, itu apa sih? Bugo crispy. Putin. Empat no. Itu yang... ini yang Bugo King Kong, yang kelima yang Indomaret yang original, yang terakhir yang barbecue. Aku pertama Indomaret yang original, kedua yang mama suka, ketiga Bugo Kres, keempat King Kong X Bugo, kelima yang Indomaret ini, dan yang keenam Thai. Kenapa? Ini rasa jagung bakar. Kita coba aja. Bentuknya kayak gini. Enak. Kayak pernah nyoba deh. Kayak Cheetos sih. Rasanya kayak Cheetos. Next, Happy Toast. Yang beda packaging. Tortilla chips, corn chips. Tuh dia kotak. Bukan kotak, segi panjang. Ini lebih gak ada rasanya. Enggak suka. Enggak kayak yang ini. Enggak suka. Ya kan? Ini kayak nachos. Iya. Tortilla. Yang ketiga. Ini dari Minecraft. Mr. Hottest. Hotas. Hotas. Michael.
rasa jagung barbecue. Yuk kita coba. Sama kayak yang ini. Kalau ini lebih merah ya tadi. Rasanya lebih enak, tajam. Enak banget. Lebih kerasa rasanya. Enak. Lumayan. Next, happy sauce. Yang keju nacho. Ini yang bentuknya segitiga. Kerasa kejunya. Tapi kayak kejunya tuh kayak keju bubuk banget ya. Kejunya bukan keju. Yang terakhir Doritos. Doritos aku suka. Tapi sebenarnya aku sukanya yang rasa kejunya. Udah, ini Doritos rasa the best. Rasa jagung. Kalau dibandingin sama yang ini ya, kalau buat rasa keju, enakan Doritos yang rasa keju. Ini rasa jagung. Rasanya kayak Cheetos. Parah. Iya. Yang ini sama ini kayak Cheetos. Aku yang pertama Mythos. Kedua Happy Toast yang rasa keju. Tiga yang Happy Toast rasa jagung bakar. Keempat Doritos yang rasa jagung. Kelima ini yang Happy Toast rasa tortilla chipsnya kayak gak ada rasanya gitu. Kalau aku yang pertama yang Happy Toast jagung bakar. Yang kedua yang Doritos. Sebenernya kalau ada yang keju itu bakal bakar. Tapi disini gak ada, jadi udah. Yang ketiga yang Mythos ini. Yang keempat si Happy Toast yang keju. Sama yang kelima yang ini. Karena ini kayak bisa aja gak ada rasanya. Kecuali kalau kayak ini cocok mungkin. Kalau aku yang pertama Mr. Hotas Mythos. Terus yang kedua Happy Toast yang jagung bakar. Yang ketiga Happy Toast yang original. Yang keempat Doritos jagung, dan yang kelima Happy Toast keju. Jadi itulah review kita tentang tortilla nachos dan sama seaweed rumput laut. Komen di bawah apa lagi yang kita icip-icip. Iya, terus komen juga di bawah, mungkin kalian yang udah pernah coba kalian sukanya yang apa. Dadah.